Kalau dah positif COVID-19, boleh tak apply lagi takaful, insurans, hibah, medical card dan sebagainya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, okay, baik, lama saya tak buat video ni sebenarnya. Hampir sebulan lebih tak buat. So, selamat ber-KPPB pada seluruh rakyat Malaysia dan juga sahabat-sahabat sekalian. Baik, soalan tadi, banyak saya terima prospek tanya soalan. PM nak ambil hibah takaful, nak ambil medical card. And then banyak yang tanya kalau positif COVID-19 macam mana. Baik, saya nak bagi the real case beberapa orang sahabat saya yang mana ada permohonan. Dia nak ambil takaful tapi pending. Lama sangat compare dan sebagainya. Tak ambil dan tiba-tiba positif COVID-19. Positif. So, bila positif dan baru ada kesedaran nak apply takaful, hibah dan sebagainya. Dan kebarangkalian lulus untuk positif itu amat tipis sekali. Ada dua situation yang saya boleh bagikan. Yang pertama, decline terus. Ditolak sepenuhnya oleh syarikat takaful dan insurans disebabkan mungkin dah admit dan dua kali dia positif COVID-19. Kes yang kedua, dia positif kali pertama dan masih lagi positif dalam tempoh kuarantin di hospital dan baru nak apply. Dan syarikat takaful letakkan requirement selepas setahun daripada dia kena COVID-19 baru boleh apply dan tengok condition waktu tu. Apa sebab ni sahabat-sahabat sekalian? Pertama sekali sebab imun ataupun antibody kita sangat lemah. Sebab bila positif COVID-19, kita tengok hari ni kes 1,000, hampir 1,000 lebih kan. Dan positif ni maknanya kebarangkalian dia untuk dia meninggal risikonya amat tinggi sekali. Sebab itu permohonan takaful ditolak, decline, direject oleh syarikat takaful. Sebab itu penting sekali pada semua yang dah banyak kali compare, dah banyak kali tengok pelan, survey dan sebagainya, make sure you ambil sekarang ni. Ambil now, sekarang, bertindak sekarang. Pertama sekali, bertindak sekarang sebab kalau positif COVID-19, kita automatik tak boleh apply, decline. Ini saya bagi jaminan dan banyak case yang berlaku. Yang keduanya, kita ambil tiba-tiba na'udzubillah positif COVID-19. Paling kurang kalau kita di Prudential BSN takaful, you akan dapat pampasan RM2,000. Banyak ni RM2,000 kan? Boleh bayar setahun polisi dan sebagainya. Yang kedua, meninggal dapat pampasan. Katalah you buat hibah, dapat pampasan RM100,000 tadi. Yang ketiga, sementara tidak ada non-medical check-up yang dibuat, yang diputuskan, yang di-endorse oleh syarikat takaful dan insurans. Bermakna sementara tidak ada lagi. Kalau lepas ni mungkin, saya rasa mungkin akan syarikat takaful akan keluarkan satu requirement. Mana-mana yang nak apply takaful kena buat medical check up, kena bayar sendiri, kena ambil cuti pergi klinik dan sebagainya. So banyak cost, banyak masa yang kita terpaksa luangkan. So make sure yang mana dah survey banyak kali nak ambil hibah takaful, nak ambil medical card, now sementara kita boleh apply waktu kita sihat dan negatif lagi COVID-19. Kalau positif, automatik tak boleh nak apply dah. Boleh guys? Kita ambil kesempatan ni, mudah-mudahan kita terjadi wabak COVID-19. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.